Apa itu Jack O' Lantern? Itu adalah sebutan untuk labu dengan wajah menyeramkan saat Halloween, dengan sejarah yang unik. Jadi pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia mengajak iblis untuk minum, tapi sesuai namanya Jack gak mau bayar minumannya, dan meyakinkan sang iblis untuk berubah menjadi koin supaya dia bisa bayar. Setelah menjadi koin, Jack malah menyimpannya dalam saku di sebelah salib perak. Jack bilang akan melepaskan iblis jika dia berjanji untuk tidak mengganggunya dalam 1 tahun. Dan setahun kemudian Jack kembali mengecoh sang iblis untuk memanjat sebuah pohon. Kemudian Jack mengambar salib di bawahnya sehingga sang iblis gak bisa turun, kecuali berjanji tidak akan mengganggu Jack dalam 10 tahun dan tidak akan mengambil jiwanya ketika mati. Saat Jack mati, Tuhan tidak mengizinkan Jack masuk surga karena kelakuan buruknya. Sang iblis juga menepati janjinya untuk tidak mengambil jiwanya ketika mati, sehingga jiwa Jack berkelana di bumi selamanya. Dari cerita yang ada, masyarakat Irlandia mengukir wajah di buah labu saat Halloween untuk menakuti Stingy Jack dan iblis.